Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel pertama ya Di video ini kita akan belajar lagi masalah pola bilangan Simak terus sampai selesai biar nanti paham ya Seperti biasa untuk menjawab nilai X-nya berapa Kita harus mencari pola yang pertama dulu Pola kedua, pola ketiga baru yang ini berapa Oke kita lanjut untuk menghasilkan ini ya sekarang 2 ditambah 1 ya itu berapa ternyata di sini 6 kalau kita jumlah kan tidak mungkin dari 6 ya maka kita pakai alternatif kalau misalkan 2 tambah 1 kan 3 kali 2 6 itu ya nah, kalau kita coba pakai sistem tadi apakah bisa terbukti 2 tambah 1 dikali 2 atau ini kan harus terbukti juga untuk yang ini. Ya. Terbukti itu juga untuk yang ini. Kita coba aja. 3 ditambah 2 kali 2. Kan ini 10. Berarti kan ini polanya keliru. Ini keliru, ini keliru. Karena tidak sama. Maka kita alternatif yang lain. Karena ini buah angkanya besar. Kita coba kuadrat. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kan sini 4 tambah 1 sama dengan 5. Pada sini 6. Nah, 6 dikurangi 5 berarti kan 1 harus tambah 1. 1 ini ternyata kita cek 2 dengan 1 kita kurangi. Nah, sama dengan 6. Oke, kita coba untuk yang tipe yang kedua. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah selisihnya 3 kurang 2. Berarti kan ketemu 1. Berarti sama dengan 9 tambah 4 tambah 1. Ketemu 14. Yang ini juga sama, kita cek juga. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1. Berarti 16 tambah 9 tambah 1. Ketemu 26 pola sudah terbentuk dan betul semua baru kita lanjut mencari pola yang ini berarti pola ini adalah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 1 1 ini tadi dari selisihnya ya kurangi menjadi kita kurangi kita kurangi berarti sama dengan 25 oh 25 ya 25 ditambah 16 ditambah 1 atau berapa yaitu ketemu 42 sehingga jawaban adalah 42 oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh